Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas sudah mulai belum? Belum ya? Masih ada waktu 4 menit. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Sambil kita tunggu. Hah, itu udah datang juga Mbak Ninitnya ternyata. Baiklah Mbak Ninit, karena Mbak Ninitnya udah datang, kita mulai aja ya kalau begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Terima kasih sudah, suara saya kedengeran nggak? Suaranya udah kedengeran belum Mbak Ute, Mbak Ninit? Semoga udah ya. Oke, selamat datang lagi di acara live Instagramnya Sedekah Oksigen dengan hashtagnya adalah Rabu Sedekah Ilmu. Ya, sebentar, ini ada apa sih kok kameranya kayak ada garisnya begini ya? What is that? Kenapa sih? Oh, enggak ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu foundernya Sedekah Oksigen, seorang farmasis, seorang ibu dari 7 anak. Terus habis itu seorang pengusaha juga, karena dia adalah owner dari Bawi Bakena, satu brand perawatan kulit dari Kalimantan Tengah ya Mbak Nit? Nanti Mbak Nit cerita deh ya, lupa saya. Geografinya buruk banget ya. Kemudian beliau juga masih kuliah sambil mengurus usahanya, sambil mengurus 7 orang anaknya dan suami. Mari kita invite langsung. Hari ini kita temanya mau bicara tentang bagaimana penggunaan obat yang benar. Tapi saya mau ini nanti mau apa curhat sedikit-sedikit tentang perawatan kulit, biarin aja ya, karena dia ahlinya, jadi sekalian aja mumpung, karena susah ketemu sama Mbak Ninit nih. Sebentar, aku invite ya Mbak Ninit, sebentar. Udah di invite, kita tunggu invitationnya nyampe ke Kalimantan, soalnya jauh ya perjalanannya. Ya ampun, lama banget gak ketemu, Mbak. Ya Allah. Kedengeran gak suaranya? Kedengeran. Ya ampun, perasaan orang-orang tambah tua ya. Aku tambah tua, kok dirimu tambah muda sih, Mbak? Itu tuh gantung HP. Oh, gitu ya? Tergantung HP. Nanti tolong aku di-share dong merek HP-nya apa. Biasa kayak orang kampung mah. Ya Allah, ini dia Mbak Ninit. Mbak Ninit tuh sekarang lagi kuliah ambil apa Mbak Ninit? Ambil profesi di FK Uniswa Semarang. Oh, di profesi farmasis berarti. Iya, jadi itu namanya kalau nama apa programnya itu Pasca Sarjana Profesi Apoteker PSPA. Oh, jadi S2 sekaligus profesi ya, sama kayak psikologi ya berarti ya? Enggak, itu sejenis dokter kayaknya ya. Kalau dokter kan jadi enggak dapat S2. Dia sarjana kedokteran, terus dia ngambil dokternya harus koas. Nah, jadi sekarang ini ceritanya saya lagi koas, nanti insya Allah akhir tahun ini bisa apoteker. Oh, tapi nanti kalau udah lulus dapatnya gelar profesi saja tanpa S2? Enggak, iya. Cuman itu. Karena kalau sarjana farmasi mau jadi MFarm gitu atau MSc, dia harus APT dulu. Apa itu? Apoteker. Jadi nanti namanya APT terus sama saya terus baru SFarm gitu. Oh, gitu. Jadi kalau di farmasi berarti S1, habis itu profesi, baru habis itu boleh ngambil S2-nya gitu. Ada juga sih yang langsung S2 beberapa dosen tapi dia jadi tidak kan apa ya apa sih namanya yang double degree itu loh, jadi dia bisa cuman kan tidak satu ke apa ya ke keilmuan gitu. Oh, kalau di psikologi itu habis S1 emang harus profesi, tapi profesinya sekarang itu dijadiin satu gitu sama program S2, jadi begitu lulus itu ada S2-nya, ada profesinya gitu. Kalau ini sendiri-sendiri berarti ya?
Sendiri-sendiri, S2 sendiri gitu. Kalau mau double degree sih, cuman kalau double degree kan keilmuannya beda. Jadi kayak 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 dosen saya itu namanya, terus habis FAM, terus PhD gitu. Jadi nggak nyambung sama bukan ini ya. Jadi harus kalau mau MFAM atau MSc dia harus APT dulu. Ya, ini perjuangannya Mbak Ninit tuh ya, dari saya kenal tahun 2015 ya Mbak Ninit ya. Hotel, tugas waktu kuliah, Masya Allah, itu sampai malam bahas. Saya sih cuma ketawa-ketawa karena yang bahas Mbak Ninit sama Mbak Rini. Masa orang psikologi mau bahas ikatan kimia waktu itu dalam rangka apa? Karena kan nggak ada punya basic kimia sama sekali gitu. Jadi bersyukur banget gitu kan, maksudnya di situ ketemu sama Mbak Rini yang pakar banget kimia kan, jadi ya mantep lah. Pas ya, obrolannya berbobot, maksudnya sisi sebelah sana obrolannya berbobot tentang reaksi kimia, sementara yang sisanya kita mengamatin aja. Masih inget, Masya Allah. Ayo kapan lagi biar nggak ngebahas kimia, tapi kita kita berlima saja gitu. Oh my God, ya Allah. Baiklah teman-teman, Mbak Ninit ini kita kenal dari tahun 2015 sejak kita memutuskan untuk bikin komunitas Sedekah Oksigen, Mbak Ninit salah satu foundernya. Waktu ketemu pertama kali itu ya kita belum pernah kenal sama sekali gitu aja, begitu ketemu langsung pelukan, langsung nangis-nangis, entah apa yang kita tangisin waktu itu, tapi ketemu nangis-nangis aja gitu ya. Baiklah Mbak Ninit, hari ini kan kita mau bahas tentang penggunaan obat lah. Kalau dulu zamannya Genta waktu lahir itu lagi tren urus judulnya RUM, Rational Use of Medicine gitu. Gimana cara memakai obat itu tapi nggak ngawur gitu kan ya, waktu itu ramai banget dan itu tuh ke bawah sampai sekarang sih sebenarnya, sama Genta, Putih, Jingga. Di rumah kami tuh kami hitungannya jarang minum obat karena bukan nggak mau, tapi kalau belum perlu ya nggak minum obat gitu kan ya. Nah sekarang kita nanya langsung deh dari Mbak Ninit, kalau dari sisi farmasi sebenarnya gimana sih fungsi obat itu, gimana posisinya, gimana coba? Jadi obat itu kalau kita lihat dari logo apotek aja deh gitu, logo farmasi satunya gelas Loki gitu kan, satunya adalah ular. Jadi sebenarnya obat itu dia mengobati, tapi juga dia bisa jadi racun kalau tidak digunakan dengan baik, kalau dosisnya tidak digunakan dengan baik begitu. Kalau dia juga mendapatkan obatnya juga dengan cara-cara yang tidak baik, otomatis nanti kalau dia dapat obatnya saja sudah tidak baik, misalnya dia dapat dari mana atau dari tetangga, dari mana, dia tidak tahu itu obat buat apa masuk ke dalam tubuhnya. Ya udah pasti jadi racun gitu kalau dia tidak tahu. Makanya kan lebih baik dikonsultasikan kepada dokter dan apoteker gitu. Tapi kan ada obat yang kita bisa beli begitu aja, Mbak, nggak pakai dokter, nggak pakai. Nah, kalau itu jadi itu namanya suamedikasi gitu kan. Obat itu yang boleh dibeli oleh pasien tanpa resep dokter hanya obat bebas dan bebas terbatas. Itu yang logonya biru dan logonya hijau. Tapi bedanya yang bebas itu, obat bebas tuh ada logonya ada biru gitu. Itu boleh siapa saja boleh beli gitu. Sama bebas terbatas tuh logonya hijau. Biasanya logo hijau itu ada campuran obat kerasnya. Misalnya seperti kalau boleh nyebut merek, misalnya Stopcool atau misalnya kayak Ultraflu, itu kan bebas terbatas yang di dalamnya ada kandungan zat yang keras gitu. Nah itu boleh. Tapi untuk obat-obatan yang logo merah itu sebenarnya tidak boleh dibeli oleh masyarakat. Cuman kenyataannya banyak tuh yang bisa beli antibiotik, ya enggak sih, banyak tuh yang bisa beli obat rinos misalnya, atau bisa beli obat yang keras. Rinos itu yang Rinos itu kan yang dalamnya ada bintil-bintil, maksudnya kapsulnya transparan, terus dalamnya kelihatan bintil-bintil, itu orang-orang pada rekomend kalau pas flu, itu merah ya? Betul, itu merah. Jadi, kenapa sih itu jadi merah gitu? Karena itu ada efek samping gitu. Saya nggak bisa ngasih efek samping sini, mungkin kalau di
secara pribadi boleh gitu. Takutnya ada yang menyalahgunakan. Ya. Karena obat itu cukup dicampur sesuatu, udah jadi sesuatu yang membuat orang mabuk dan lain sebagainya. Jadi lebih baik tidak. Gitu. Jadi nggak bisa. Jadi itu bagus banget memang untuk pilek, karena dia mengandung pseudoephedrine. Tapi dan itu harus pakai resep dokter harusnya, karena kan tahu nggak dosisnya berapa. Nah, ada loh yang mungkin ya beberapa apotek yang mau menjual, beli aja tanpa memberitahu ini berapa. Ada kok yang minum sampai tiga kapsul itu sehari gitu, padahal itu udah itu kan kapsulnya ada butir-butirnya ya. Nah, itu dibuat begitu karena dia sistemnya sustained rapid release, jadi pecah di dalam tubuh itu sedikit-sedikit, pelan-pelan. Pelan-pelan rilis gitu, pelan-pelan. Jadi kalau sebenarnya kalau kita kan dia dua kali sehari, berarti tiap 12 jam, bukan pagi dan sore, pagi dan malam, bukan. Jadi benar-benar tiap 12 jam, karena obat itu di dalam tubuh ada selama 12 jam. Jadi biarkan dulu dia keluar dari dalam tubuh, baru kita masukkan lagi. Orang kan sering salah tuh. Biasanya, iya, pakai hajar aja minum, sudah sakit, masih sakit nih, minum lagi, nggak tahu di dalam tubuh udah ngendap aja gitu. Tahu-tahu aku nggak mau minum obat karena ginjal gitu. Ya iyalah, ginjal kalau dia salah minum obatnya, ya kan? Padahal pada dasarnya enggak menyebabkan itu, kecuali obat-obat tertentu memang bisa menurunkan fungsi ginjal, tapi kalau yang lain enggak. Jadi obat itu kalau dia diminumnya benar, dia sebenarnya tidak punya efek yang berbahaya pada ginjal. Tidak. Maksudnya tidak kan berbahaya, kalau tidak berefek. Tidak berbahaya. Langsung, tidak berefek langsung. Memang kalau misalnya sebenarnya faktornya banyak. Contoh, obat hipertensi. Obat orang yang udah hipertensi, maksudnya di atas 140 mg/dL, dia harus minum obat setiap hari satu. Ya kan? Okay. Kadang-kadang dia udah normal nih tekanannya. Aku nggak mau minum obat deh, ntar sakit ginjal. Padahal justru dia tidak minum obat, justru bisa gagal ginjal. Kenapa bisa begitu? Maksudnya sebagai orang awam nih kan yang aku tahu, kalau kita keseringan minum obat, kalau kita terlalu sering minum obat, efeknya ke ginjal. Makanya menurutku memang beberapa orang yang diabetes, terus habis itu tekanan darah tinggi, sama yang pengencer darah, itu kan ada ya, orang yang harus terus-terusan minum obat pengencer darah, itu mamaku dulu termasuk salah satunya. Tapi ketika badannya rasanya enak, mereka cenderung nggak mau minum karena mereka pikir ginjalnya biar istirahat deh, gitu alasannya. Ternyata salah. Salah. Jadi begini, contoh kita yang gampang aja deh. Ibaratnya itu pembuluh darah itu pipa air. Ya, pipa air, kemudian darahnya adalah air. Nah, ketika tensi kita tinggi, otomatis arusnya semakin kencang, ya kan? Arusnya semakin kencang. Obat, obat hipertensi, dia bukan menurunkan tensi, tapi melebarkan pembuluh darah, artinya mengganti nih pipa, jadi ya pipa yang kecil jadi pipa yang besar, supaya arusnya tidak kencang. Jadi dia begitu udah enak nih. Iyalah enak karena minum obat yang karena pakai pipa yang besar gitu. Begitu berhenti, otomatis pipanya ganti yang kecil dengan arus air yang begitu kencang. Ya kan? Otomatis kalau ibaratnya pipa, ini pipa, ini selang air deh, selang air, kita pakai saringan itu, kalau arusnya terlalu kenceng, saringan jebol. Saringan tubuh kita apa? Ginjal. Kemudian, kalau misalnya, arusnya juga terlalu kencang, itu pipa atau itu selang, bisa pecah. Efeknya apa berarti? Stroke. Atau karena terlalu kencang, karena ini selang atau pipa ini nyambungnya ke pipa air, karena arusnya terlalu kencang banget, air terlalu kencang banget, akhirnya pompanya jebol. Pompa kita apa? Jantung.
Jadi kalau orang udah hipertensi, dia harus minum obat setiap hari gitu. Jadi untuk apa? Justru untuk mempertahankan fungsi ginjalnya, untuk mempertahankan fungsi jantungnya, dan untuk tetap supaya terhindar dari stroke. Supaya nggak pecah itu pembuluh darah. Kan pembuluh darahnya udah diperlebar. Jadi bukan kayak kita minum terlalu manis terus ditambahin air, ya udah gitu, nggak perlu lagi tambahin air lagi karena udah tawar, bukan begitu kan? Tapi ini hanya mengganti apa namanya, mungkin gelasnya air lebih besar, jadi nggak bisa gitu, nggak bisa kita itu pipanya hanya diperbesar, begitu tidak minum lagi maka pipanya mengecil. Begitu juga dengan diabetes. Bayanganku nih Mbak, kalau obat itu kan aku taunya orang awam ya, aku terakhir belajar kayak begini kan SMA, berarti kan biologi. Itu kan semua racun disaring di ginjal, begitu kan ya ceritanya. Sementara obat itu kan bagaimanapun juga racun definisinya ya, bahwa dia membantu oke lah ya, tapi dia kan termasuk zat asing gitu ya. Berarti kan dia pasti memperberat kerja si ginjal gitu, logikaku selama ini begitu. Tapi dengan minum yang terus-terusan, as long as itu sesuai sama dosisnya, itu nggak akan memperberat kerja si ginjal ya? Nggak, justru membantu. Tapi itu kan untuk hipertensi, saya bilang. Kenapa ginjal itu, saya bilang banyak faktornya, kenapa dia sampai efek minum obat ini. Benar, tapi berarti obat yang dia minum dengan tidak sesuai dosis. Misalnya, itu 3 kali sehari, dia minumnya pagi, siang, malam, padahal tiap 8 jam. Satu. Jadi orang tuh ya, minum jam 8 pagi, jam 12 siang udah minum, emang udah 8 jam? Belum. Obat itu diatur 3 kali sehari, karena memang dia di dalam tubuh itu punya masa tinggal dalam tubuh ada 8 jam. Jadi biarkan itu yang satu itu keluar dulu, baru kita masuk, sehingga tidak mengendap di dalam ginjal, ya kan? Jadi yang salah siapa? Yang salah yang menggunakan, dan mungkin yang salah adalah jajaran depan, karena memang tidak semua orang bisa kuliah di apoteker toh. Jadi mungkin yang di bagian depan adalah kurang paham atau terlalu banyak pasien. Satu orang aja kita jelaskan begini, itu pasien lama. Antri, jadi yang penting cepat gitu. Kadang-kadang di MP kan sudah dijelaskan dia tiap 8 jam. Atau lagi misalnya vitamin, dia sehat-sehat aja gitu. Tapi minum vitamin terus-terusan, kan yang nyaring ginjal atau itu benar juga. Beda dengan yang hipertensi kan memang karena ingin mempertahankan fungsi ginjal supaya tidak jebol tadi. Kalau kemudian efek sampingnya ada dapat menurunkan fungsi ginjal, jelas, karena kan rata-rata hipertensi adalah orang-orang yang udah degeneratif kan, orang-orang yang sudah geriatri, yang udah tua begitu kan, maksudnya udah kayak kita lah 40 tahun ke atas gitu maksudnya. Us, kok ngajak-ngajak sih? Iya ya, saya doang ya 40. Jadi usia itu mempengaruhi. Jadi tanpa kita minum obat pun, kalau orang udah tua mah pasti penurunan fungsi ginjal. Ya nggak sih? Aduh nih, kalau udah tua, disebut tua tuh aku rasanya gimana gitu. Kalau orang udah tua, rasanya hatiku. Tapi sebenarnya kalau saya minum obat, itu nggak ginjalnya menurut saya yang dikhawatirkan. Lambung ya? Liver. Oh, liver. Iya. Kenapa liver? Karena hampir sebagian obat itu sebelum dia minum obat nih, kita dalam bentuk obat. Itu dia menjadi zat aktif, dapat aktif bereaksi sebagai obat, dapat mengobati obat atau untuk mencapai efek terapi, dia harus berubah dulu di metabolisme dulu tuh di liver. Jadi dia di kayak semacam di gimana ya? Karena dia zat asing gitu kan ya, nggak dikenali sama tubuh gitu kan ya? Bukan, dia bukan. Atau gimana? Jadi gimana? Sama seperti nasi masuk dalam tubuh,
nggak langsung jatuh aja dong, pasti dicerna dulu. Oke. Diserap dulu oleh usus. Nah, begitu juga dengan obat. Nah, yang paling jahat untuk liver apa sih? Pembunuh nomor satu liver apa sih? Pasti ada di rumah masing-masing, yaitu paracetamol. Saya heran sama ibu-ibu yang nyetok sanmol, nyetok paracetamol gitu. Padahal kan harusnya jika sakit aja beli, silahkan gitu. Bukan berarti saya nggak boleh minum. Itu memang maksudnya antipiretik yang jauh lebih aman secara keseluruhan, tapi walaupun dia dapat merusak liver. Itu racun nomor satu, karena dia begitu jadi begitu di metabolisme, dia bukan cuma jadi aktif, tapi jadi racun. Racunnya tertinggal di liver, zat aktifnya yang keluar, gitu doang. Jadi, makanya orang banyak yang minum itu terus keracunan livernya, gitu. Apalagi untuk bayi, aduh, atau anak-anak gitu, panas. Saya kalau ngasih sanmol tuh, atau paracetamol tuh, kayak nanti dulu gitu. Minum air putih dulu yang banyak, atau apa dulu, baru terakhir lah gitu, kalau udah 39 gitu ya, kalau 38 sih masih lebih baik kompres aja, atau asupannya lebih banyak gitu, atau ASI daripada kita minum obat itu, karena ya itu gitu. Terus obat, saya bingung juga dengan ibu-ibu adalah, ya termasuk saya zaman dulu, obat begitu udah dibuka itu kan hanya satu bulan. Iya, jadi mau obat sirup apa saja itu begitu dibuka. Oke, kalau sirup. Kalau tablet kan dia masih tertutup sendiri. Kalau tablet enggak ya? Kadaluarsanya. Expired date. Oke. Kalau sirup enggak boleh. Kalau sirup itu begitu dibuka di hanya satu bulan dan tidak boleh disimpan di dalam kulkas. Enggak boleh disimpan dalam kulkas. Oke. Okay. Ada yang disimpan dalam kulkas ya? Banyak ibu-ibu tuh coba aja buka kulkasnya, pasti ada, bahkan di kulkas itu ya, entah siapa yang menciptakan, kulkas itu ada loh yang terbaru, rak untuk obat yang bentuknya gitu tuh. Jadi ada beberapa merek lah, saya sih nggak kulkas ya, maksudnya kalau lihat-lihat itu, kulkas itu ada rak kecil gitu, itu khusus untuk obat, ada yang begitu. Padahal tidak semua, ada memang obat yang disimpan di kulkas, tapi banyak juga obat yang tidak disimpan di kulkas gitu. Yang disimpan di kulkas kan kayak yang untuk vaksin gitu-gitu, emang kita nyimpan vaksin sama yang apa yang buat apa tuh mah yang dari pantat itu kan harus dimasukin yang harus di dalam kulkasnya itu ya, namanya suposter. Nah, sama obat tetes mata, obat itu salep, hanya satu bulan, jadi begitu dibuka udah berarti satu bulan. Gitu. Itu kayaknya kelewatan. Ya, jadi kadang-kadang kenapa ya kok misalnya habis minum obat anak kita besoknya gimana? Itu ya karena kayaknya udah lebih sebulan ya udah dibuang aja lebih baik gitu. Jadi harus ngecek-ngecek lagi gitulah. Dan membuangnya juga jangan sembarang. Gimana cara buang obat yang betul, gimana coba? Ya, jadi kalau misalnya yang apa namanya, kalau yang misalnya sirup ada masih ada isinya, ya dibuang dulu lah ke pembuang air gitu kan. Isinya baru dibuang botolnya dan dirusak kemasannya. Kemudian kalau yang tablet dihancurkan dulu, jangan dibuang karena banyak banget kok tukang pemulung-pemulung itu dijual lagi di obat di toko-toko biasa kan. Sekarang kita warung-warung juga ada yang jual paracetamol, jual itu. Jadi jangan sembarang lah. Jadi buangnya pun harus harus dihancurkan dulu gitu dan kemasannya dirobek-robek. Jadi kalau paracetamol buat anak aja ternyata, kupikir paracetamol itu udah yang paling enteng. Karena kan sebelum satunya lagi apa pseudoephedrine ya? Kayak yang katanya lebih berbahaya lah gitu ya, benar nggak? Kalau pseudoephedrine gimana ya, saya jelasinnya. Nah itu bakal jelasin. Kalau pseudoephedrine itu kan dia adalah prekursor ya, gitu. Prekursor itu, prekursor itu apa? Mungkin bisa dicari di itu adalah bahan dasar untuk narkoboy. Gitu. Jadi
dia sistemnya kan dekongestan ya, maksudnya mengencerkan ini apa namanya dahak, kayak cairan lendir gitu. Cairan di hidung gitu. Sebentar mbak. Iya. Ternyata banyaknya yang kita saya pikir tuh dari sejak Genta lahir itu kita belajar macam-macam lah ya. Emang salah satunya yang sampai sekarang masih ngotot kita kerjakan adalah kalau anak-anak demam itu sampai hari ketiga tuh memang kita nggak ngapa-ngapain lah ya, selain bersabar dan menggendong, dikompres. Tapi terbentuk sih kalau anaknya itu ada riwayat step sejak. Ya, itu kan beda lagi kondisinya gitu. Ini kan saya menyampaikan yang kondisinya yang demam biasa gitu, bukan demam yang dulunya pernah step atau dulunya pernah sakit apa atau dulunya pernah tipes gitu kan, itu sesuatu yang beda gitu lagi ya. Dan lagi pula kan katanya kalau kata dokter tuh syaratnya anaknya masih kelihatan baik-baik saja gitu kan, anaknya nggak ngeringkel, nggak apa, nggak yang ngadu-ngadu gitu, dia masih jalan-jalan sana kemari gitu kan ya. Jadi memang dalam kondisi itu memang kita tunda-tunda. Ternyata menunda itu konteksnya dalam rangka menunda parasetamol masuk ke dalam tubuh yang sebenarnya efeknya ada yang tertinggal begitu ya di dalam badan. Ya. Dan dia nggak akan bisa keluar. Dengan minum banyak air putih kan katanya, kalau kalau ginjal sih ya, kalau ginjal kan katanya cara bersihinnya minum banyak minum air putih itu. Kalau di liver gimana dong caranya? Ada yang bisa bersihin, kunyit diminum aja. Kunyit asam itu berarti bisa diminum kan buat anak-anak katanya tadi. Kalau buat orang tua ya boleh, tapi kunyit itu memang saya rekomendasikan ke beberapa pasien, utamanya pasien-pasien yang punya mah. Karena begini, mual muntah itu bukan berarti mah, bisa jadi dia adalah punya gangguan liver gitu. Karena gejalanya sama, gangguan liver tuh mual muntah juga, kembung gitu. Makanya lebih baik daripada dia minum obat mah, kan macam-macam tuh obat mah, ada omeprazol, kalau dia GERD, kemudian ada sucralfat, ada antasida, dan lain sebagainya. Itu kan di metabolisme di liver, otomatis makin memperberat liver yang memang mungkin ada gangguan liver. Lebih baik kunyit. Kunyit dapat mengobati mah dan juga menguatkan liver. Diapain kunyitnya? Tapi farmasis nyaranin kunyit. Biasanya farmasis tuh nyebutnya nama-nama yang susah di spell itu. Ya itu sudah oh, efedrin, paracetamol gitu. Ini kok nyebutnya kunyit tumben-tumben di farmasis ya? Mungkin aduh, ada dosen saya yang nonton. Ibu Evi, maaf ini saya disuruh nerangin dagus ibu. Salam kenal Bu Evi, ini saya ngundang teman saya buat ngobrol-ngobrol. Dosen saya ini pakar, pakar dari saya gitu. Ya, ini ilmunya Bu Evi. Kalau saya, emang dari awal D3 juga kebetulan dosen-dosen saya semuanya adalah yang lebih cenderung ke obat herbal. Gitu. Jadi kalau misalnya, misalnya ada orang yang nanya ke saya, obat A ini obat apa gitu. Saya tuh lebih nyaraninnya obat herbal yang zat aktifnya bisa buat nyembuhin penyakit itu daripada obat sintetis tuh. Tapi itu tidak saya, misalnya ada yang memang pengen konsumsi itu ya. Beda kalau memang saya di apotek ya, kayak kemarin saya KPA di apotek. Ya jelas kita harus menyarankan obat-obat yang memang ada di situ gitu, misalnya dia panas atau apa ya, kita menyarankan sesuai dengan guideline yang ada gitu. Kalau orang yang langsung ke saya ke rumah, nelpon atau apa, pasti saya nyaraninnya obat herbal yang ada di situ loh ya, bukan obat herbal yang jauh-jauh ada di mana gitu, nggak usah. Maksudnya yang kan bingung juga, misalnya saya sakit ini terus harus minum akar apa gitu, akar apa kan. Gitu. Itu sesuatu yang apa ya, lebih kayak komersial lah gitu. Tapi kalau misalnya saya pasti nanya balik di daerahnya ada apa gitu. Ada tumbuhan apa gitu.
Jadi kalau misalnya yang mah tadi itu ya saya nyaraninnya kunyit kayak gitu. Terus kalau misalnya di mana di Papua gitu kunyit susah misalnya atau apa, boleh sarang semut, kan dia punya sarang semut gitu. Jadi ya jadi semuanya kan bisa gitu karena dia zat aktifnya bisa buat buat obat mah gitu. Nah, satu nanti supaya nggak lupa gitu, sebelum nanti jawab pertanyaan. Kan ada tuh orang ini ya Pak, 3 kali sehari sebelum makan. Atau ini ya Bu, 3 kali sehari sesudah makan. Kadang orang itu, nggak kadang sih semua. Oh ini sebelum makan, jadi ditaruh nih di samping meja makan, habis minum obat langsung makan. Harusnya kan nggak boleh gitu. Harusnya gimana? Obat itu, kenapa sebelum makan? Karena kan dia bekerjanya saat lambung kosong. Jadi biarkan dulu obat itu dia terabsorpsi dengan baik, biarkan obat itu menyerap dengan baik, biarkan obat itu bereaksi dulu. Memangnya minum obat bisa langsung sembuh? Kayak orang minum sakit gigi, minum obat langsung sembuh gitu? Enggak kan? Enggak, pasti kayak setengah jam dulu gitu. Nah, saran saya, minum, misalnya minum sebelum makan, maka setengah jam sebelum makan. Jika sesudah makan, 1 jam sesudah makan. Bukan habis makan terus minum. Oh my God, itu aku salah banget berarti. Karena aku habis makan langsung minum. Tidak salah sih. Cuman kan akhirnya obat itu tercampur dengan makanan. Iya, kalau obat itu tidak punya reaksi apa-apa terhadap makanan yang kita makan barusan. Kalau kan ada beberapa obat tuh yang ketemu makanan, itu dapat bereaksi dan efeknya justru tidak baik. Kok aku habis minum obat pusing ya? Kok aku habis minum obat pusing ya? Jadi mual gitu. Dokternya di sana itu dokter itu ngasih aku obat ini. Kalau enggak habis beli di apotek itu tuh dikasih obat ini. Aku tuh enggak cocok minum obat itu. Padahal bukan itu kan. Tapi reaksi karena salah meminum obat tadi. Jadi kalau sesudah makan itu harusnya 1 jam sesudah makan. Kalau sebelum makan tuh 30 menit sebelum makan. Kayak obat mah gitu kan biasanya kan. Tuh ya 30 menit atau obat mual muntah kayak domperidon gitu kan. Kan namanya sebelum makan. Maka 30 menit sebelum makan. Kadang-kadang aku udah minum obat mual muntah tapi tetap muntah. Ya iyalah, dia belum bereaksi, dia belum ngejagain nih supaya nggak muntah. Udah dikasih makanan nggak bisa gitu, nggak bisa ya. Jadi jangan sampai salah lagi gitu. Kalau apa namanya, obat itu kalau katanya sebelum makan maka 30 menit sebelum makan. Kalau misalnya itu maka boleh 30 menit, tapi beda dengan obat diabetes ya. Obat diabetes ada yang diminum saat makan, seperti akar bose itu diminumnya saat makan, jadi 5 suapan pertama terus kita minum obat itu. Tapi kalau untuk obat-obat kayak glimepirid gitu, glibenklamid, itu kan obat-obat itu harus 30 menit sebelum makan. Terus obat captopril itu obat hipertensi, itu juga sebelum makan. Kadang-kadang orang salah, obat tensi diminum setelah makan gitu, padahal sebelum makan. Karena obat itu dapat bereaksi dengan cepat, dapat terabsorpsi dengan baik itu saat perut kosong. Jadi ada obat-obat yang harus perut kosong gitu. Nggak boleh ada makanan, tapi ada juga yang harus makan. Terus gimana Mbak kalau misalnya kita kan jam 8 nih, terus jam 8 habis sarapan misalnya jam 7 lah. 7 terus jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 jam 3 baru minum kemudian, bukan jam 12 ya. Kan udah selesai jam makan gimana? Sementara ini obatnya habis makan. Bukan berarti makan nasi, kan ada roti. Maksudnya sudah makan, ya. Ya, yang maksudnya sudah makan itu ada makanan di dalam lambung supaya kan dia tidak teriritasi lah. Misalnya seperti obat asam mepenamat atau obat Pomstan gitu kan, itu kan dapat mengiritasi lambung. Nah supaya dia nggak mengiritasi, minumlah setelah makan. Maka dia minum 1 jam atau 30 menit setelah makan gitu. Karena kalau itu berarti yang penting diisi dulu. Karena kalau tadi bayanganku jam 3 sesudah makan, loh kan tadi aku udah makan siang, ya udah langsung minum aja obatnya gitu juga nggak boleh? Nggak boleh, kan 3 jam setelah makan lambung kosong lagi.
Masya Allah. Minum apa? Ya katanya Allah. Satu roti atau regal gitu kan ya, satu atau hari kue satu biji nggak masalah, yang penting ada terisi. Sama kan begitu jam 8 malam tuh jam berapa lagi? Ya, jam 3, jam 4, 5, jam 3, 8, 9, 10, jam 10. Oh, iya. Kan udah lewat tuh, udah lewat jam makan. Jam makan malam. Makan aja sedikit roti, setengah jam kemudian, terus berarti ingat-ingat nih, kan jam 10 kan aku, berarti setengah 10 aku makan roti dulu, supaya aku minum obat, gitu. Bisa minum obat. Kak, tadi ada pertanyaan juga tentang kalau minum obat, itu sebaiknya pakai apa? Minumnya tuh pakai apa? Bener pakai air putih? Benarkah tidak boleh pakai teh? Benarkah tidak boleh pakai jus kayak gitu-gitu? Pakai pisang gimana gitu? Baik. Kalau pakai teh, kan teh itu ada zatnya ya, namanya zat tanin. Kemudian di dalam teh juga ada gulanya, karena dia ada glukosanya. Otomatis kalau diminum bersama teh, atau diminum bersama pisang, maka biasanya yang dicerna duluan adalah zat glukosanya itu dibanding obat. Nah, kalau jus, saya nggak menyarankan kecuali ada obat-obat tertentu yang memang harus pakai jus. Dan ada obat-obat tertentu yang memang harus diminum pakai susu. Contoh, glucosulfin atau obat jamur, itu harus diminum bersama susu supaya dapat terserap. Jadi, nggak semua obat nggak boleh diminum pakai susu, nggak semua obat harus diminum pakai air. Jadi makanya kalau itu kalau saya sih kebetulan yang jaga di puskesmas atau di rumah sakit, pasti saya sampaikan, ibu ini diminum sama susu ya, harus sama susu. Kalau enggak habis makan yang berlemak deh, yang berlemak-lemak dulu, terus yang santan gitu boleh, habis itu baru minum obatnya ini, enggak lama gitu, jadi langsung gitu. Atau susu, yang paling gampang susu, itu beberapa. Tapi ada juga yang ini harus air putih gitu. Ada juga yang nggak boleh sama sekali ketemu jus. Aduh, kalau dijelaskan panjang banget, karena ratusan obat itu banyak yang tidak boleh ketemu sama jus-jus tertentu. Yang malah bereaksi, gitu. Yang makanya, oh kok pusing ya. Mending sekarang, bisa efeknya tuh jangka panjang, gitu. Maksudnya, berapa lama kemudian. Ada juga yang langsung misalnya minum, kemudian berapa jam kemudian atau berapa, itu pasti ada efek sampingnya. Karena obat itu lagi-lagi adalah zat kimia yang bila bertemu dengan zat kimia lain akan bereaksi. Makanan adalah zat kimia, toh. Jadi secara umum. Jadi secara umum minumlah dengan air putih. Kecuali obat-obat tertentu. Obat-obat tertentu ada yang harus diminum dengan susu gitu. Poinnya dari tadi itu adalah bahwa obat-obat yang diminum rutin ternyata sebenarnya dia tidak akan memperberat kerja ginjal kalau diminum dengan benar. Kalau dia berhenti sekali-kali waktu, for apapun alasannya, itu ternyata justru malah akan memperberat kerja ginjal. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata selain ginjal yang juga harus kita concern adalah soal liver. Yang mana sebenarnya yang paling berbahaya adalah paracetamol, yang mana itu sebenarnya kayak umum banget gitu ya dipakai buat ibu-ibu, apalagi kalau punya anak bayi itu memang kupingnya tuh sering banget gitu dengar paracetamol tuh sering banget, dan sepemahaman iya gitu. kayak itu udah yang paling aman deh gitu loh kesannya, karena kesannya tuh seolah-olah kayak ada lagi yang lebih berbahaya tapi ini udah yang paling aman gitu. Jadi mungkin itu yang bikin kita jadi nggak waspada gitu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga soal pemakaian obat. Jadi kalau 3 kali sehari itu intinya adalah 8 jam sekali, kalau 2 kali sehari itu intinya 12 jam sehari, bukan berdasarkan jam makan kita. Kalau 1 kali sehari, tiap 24 jam. Kemarin minum jam 8 malam, besoknya jam 8 malam lagi. Bukan, yang penting sehari sekali. Kan kadang-kadang gitu ya, kita habis dari dokter sore nih, kan dikasih obat 1 hari sekali. Pulang dari dokter, kita minum dong malam ini. Besok, Allahu Akbar. Jadi obat itu belum keluar. Jadi kan dia 24 jam nih, jaga tubuh. Jadi di pos ronda nih, aku jaga sampai jam 2 besok. Dia datang jam 10. Kan dia nggak pergi-pergi, yang jam dia ini tunggu jam 2 baru dia keluar. Otomatis numpuk di mana? Di tubuh. Tubuh di mana? Di ginjal. Itulah yang kemudian jadi ganggu kerjanya ginjal.
kerja ginjal bukan di dada, selalu tubuh. Ada kan yang obat-obat yang mengikat di dalam darah, maka dia menumpuk loh di dalam darah. Darah itu yang nyaring siapa? Ginjal. Gitu loh. Jadi bukannya langsung ginjal yang kena, enggak. Pasti yang tubuh dulu. Sama yang kayak tadi Mbak bilang kalau soal vitamin ya. Kalau memang lagi sehat, fit, baik-baik saja, ngapain minum vitamin? Itu aku ya. Tapi sebenarnya itu kulakukan karena aku tuh susah nelen obat. Itu aku mungkin terbantu sama aku susah nelen obat. Jadi kan nggak gampangan minum, sekedar minum gitu loh. Kan orang-orang pada, ini memutihkan tubuh gitu, terus diminum gitu. Orang-orang yang gampang nelen mungkin langsung belilah. Aku kebetulan susah nelen. Jadi aku mau beli itu juga mikir, ini ngapain gue beli kalau aku males nelen gitu kan ya. Tapi ternyata itu malah keputusan yang tepat ya. Kalau emang badannya baik-baik saja, ya udahlah nggak usah konsumsi apa-apa. Itu memang yang baik begitu. Jadi tubuh itu kan juga memproduksi beberapa vitamin sendiri. Dan dia kalau kayak vitamin C, kita kan banyak dapat dari, misalnya kita buah udah rutin, misalnya sehari ada sekali lah minum buah gitu. Terus vitamin C kan bukan cuma di buah. Yes, silahkan. Jadi kan bukan cuma di buah, juga ada di sayur, juga ada di yang lainnya tuh sudah ada vitamin, sudah ada vitamin C gitu. Jadi vitamin C itu masih nggak masalah sebenarnya menurut saya. Misalnya dia minum setiap hari, ya nggak masalah. Paling yang berat ginjalnya karena dia terlalu terus-terusan menyaring, apalagi minumnya lebih dari 400 miligram kalau badannya sehat. Kalau badannya nggak sehat, ya bolehlah dia sampai 1000 miligram ya. Tapi kalau badannya sehat, menurut saya 400 miligram itu udah cukup, udah lebih. Bahkan yang paling baik adalah yang vitamin IP, yang 5000-an itu, yang itu kan cuma 50 miligram, itu jauh lebih baik dibandingkan yang besar-besar. 400 miligram itu per day atau per minum? Per day. Oh. Ya, per day. Ya, jadi kalau menurut saya vitamin C, vitamin B itu masih relatif aman lah diminum setiap hari karena dia larut dalam air. Oke, okay. Jadi vitamin tapi C, vitamin B masih oke. Okay. Tapi tetap berat. Ginjalnya tetap lebih berat. Iyalah. Terus yang masih paling... Kalau saya menghindari vitamin E. Padahal itu buat ibu-ibu loh, katanya itu kan vitamin E bagus, Mbak. Ya, vitamin E ketemu vitamin C di dalam tubuh itu kayak bener-bener kayak booster-nya kulit gitu. Tapi saya tidak mau minum vitamin E, jujur. Kenapa? Kak Eko, I love you. Hey, Mas Eko. Hai Mas Eko. Ini idola kita bersama. Aduh, Mas Eko nanti tanggal 30 Mbak Ninit gentian ngobrol di sini. Digugup di gimana? Jadi kalau vitamin saya nggak pernah minum vitamin. Orang-orang banyak pasti minum vitamin E. Saya nggak minum vitamin E karena vitamin E tidak larut di dalam air. Dia larut dalam lemak. Otomatis apa? Dia akan menumpuk di dalam tubuh. Kalau larut dalam lemak tuh artinya apa sih Mbak? Dia nggak bisa keluar dari tubuh atau gimana? Susah. Kalau orang yang larut dalam lemak kan memang banyak banget ya ini apa namanya literatur teknis apa jurnal-jurnal yang membuktikan bahwa hubungan antara banyaknya minum vitamin E dengan kanker tumor. Iya. Nah, aku tuh baru mau ngomong. Ya ampun Mbak Ninit, aku baru mau ngomong. Nah, aku tuh ada cerita waktu dulu waktu umur 20-an. Aduh, ya sekarang enggak jauh lah ya, kan sekarang 27 ya. Nah, ada cerita itu. Jadi, ada orang yang rutin minum merek vitamin E yang dari zaman dulu terkenal, tahu kan lah ya, yang bintangnya Widyawati, itu kan ngetop banget ya. Kemudian dia kena kanker. Nah, waktu itu kemudian dokternya bilang bahwa ini salah satunya adalah karena itu, gitu. Ternyata itu memang, iya, gimana? Jadi, vitamin ya. A, D, E, dan K, itu memang tidak boleh diminum setiap hari. Nah, tidak boleh diminum setiap hari karena dia tidak larut dalam lemak, sehingga lebih lama dalam tubuh. Tidak larut dalam lemak apa? Gimana? Tidak larut dalam air. Tidak larut dalam air. Dia larut hanya larut dalam lemak, sehingga kalau larut dalam lemak tidak bisa, susah larut dalam air, kan tidak bisa keluar nih. Karena
sesuatu yang bisa dikeluarkan dari dalam tubuh adalah sesuatu yang bisa larut dalam air. Gitu. Karena urin kan air. Jadi bukan karena dia di dalam tubuh lama, besoknya diminum lagi, numpuk lagi, besoknya ada lagi, numpuk lagi. Sesuatu benda asing yang di dalam tubuh ada yang bukan darogan, maka itu dianggap tumor atau kanker. Makanya orang banyak banget kok, banyak banget. Kejadiannya banyak banget, kanker, tumor, lebih banyak, yang banyak itu adalah kanker liver ya, liver, paling sering liver. Karena memang kalau yang sesuatu yang lemak itu pasti dia di metabolismenya, jadi liver itu kerja keras untuk membuat si zat-zat ini jadi bisa larut air. Terus gimana cara kita memenuhi vitamin E tanpa kita minum? Hai dulu deh, hai Mbak Ida. Setelah tadi suaminya, sekarang istrinya. Hai Ma, ngobrol ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol sama Ida juga ya. Jadi gimana cara kita memenuhi kebutuhan vitamin E, Mbak? Kalau kita, maksudnya kalau kita mengikuti mazhabnya Mbak Ninit, nggak minum vitamin E yang buatan itu. Gimana kan cara banyak, kita memenuhi? Kan banyak dari kacang, dari sayur, kan banyak sih vitamin E itu banyak di mana-mana. Sekarang mah ibu-ibu pintar, tinggal Google. Misalnya tubuh kekurangan vitamin E gitu, tinggal Google aja gitu. Justru kalau yang kita minumnya nggak terlalu banyak, sedikit-sedikit kan, bukan nggak minum secara yang, karena vitamin E yang dijual itu kan ada yang 300 IU, ada yang 100 IU, kan banyak banget. Nah, ini, coba bukan break vitamin ini. E aja loh ya, yang D juga. IU itu apa? IU apa? IU itu apa IU? Itu satuan, kayak miligram gitu. Oke. Nah, kebutuhan kita berapa sebenarnya untuk vitamin E? Oh, sedikit aja. Kalau kita itu nggak banyak gitu. Cuman nggak IU lagi, udah mikro gitu. Mbak Ninit kayaknya beda ya, kata ya, Mbak Ida. Iya Mbak, tambah muda. Bukan Mbak Ninit ini, bukan. Mbak Ninit ini tambah muda Mbak, dia kayaknya itu, dia minum obat khusus yang belum dibagiin sama kita. Jadi kita dapetnya dari mana Mbak vitamin E? Karena godaan untuk minum vitamin E itu kan besar banget ya, apalagi kalau kita udah di usia remaja ini ya, kan katanya soalnya vitamin E itu bisa bikin anu gitu. Nah, sementara ini sih emang godaannya tuh lumayan tertahan, karena itu maninit kalau di aku, karena aku susah nelen. Itu aja gitu alasanku. Nah, untuk mencukupinya, jadi sebenarnya apa nih, kacang-kacangan? Cukup, makan ya kayak almond, kan banyak banget ya. Sekarang tuh sekarang tuh di Gojek, atau nyebut merek deh. Maksudnya di aplikasi food itu ya, yang aplikasi-aplikasi sekarang tuh buka aja deh, itu banyak banget yang terbuat dari almond, yang apa-apa itu, atau dari kaca, dari apa ya, kismis pun. Jadi banyak banget yang namanya apa sesuatu yang mengandung vitamin E, itu jauh lebih mudah dicerna dalam tubuh gitu. Maksudnya nggak perlulah liver itu kerja keras gitu untuk dapat merubah zat yang tidak larut air ini supaya larut air gitu. Pokoknya semua obat atau semua vitamin yang tidak larut air atau larut dalam lemak, dia harus dimetabolisme di liver. Otomatis livernya kerjanya keras banget gitu. Sebaiknya tidak diminum tiap hari. Baiknya tidak diminum rutin. Oke. Ini kata Mbak Asti. Kalau saya usia remaja. Kalau saya menolak. Aku timun deh, Mbak. Karena aku enggak tahu soalnya. Karena gini, gimana? Saya masih suka makan bakso. Saya masih suka kadang-kadang nyemil es krim. Kadang saya masih suka kayak nganterin itu makan pizza, saya suka. Nah, bahan-bahan yang enak-enak itu tuh udah memperberat liver saya gitu. Saya harus tambahin lagi obat-obat yang memperberat liver misalnya. Aduh, saya nggak mau. Oke. Saya masih kadang-kadang ada Royco di dalam rumah. Kadang-kadang masih menyimpan sesuatu, minum sirup, minum apa, pokoknya yang mengandung pengawet dan sebagainya. Kita udah memperberat liver kita setiap hari tanpa kita sadari. Terus kita harus minum begitu. Saya bukannya, terus nanti saya nih digedok, ditembak sama yang jualan vitamin E, enggak loh ya.
Saya tidak, saya pribadi saja yang menolak. Cuman karena saya suka yang begitu. Tapi bagi orang yang kehidupannya sudah baik dan sebagainya, mungkin dia mau minum vitamin E, terserah. Tapi saya rasa orang yang justru pola hidupnya baik, itu kulitnya jauh lebih baik. Nggak perlu. Nggak perlu vitamin E gitu. Kalau vitamin C, boleh lah gitu ya. Karena dia larut air. Vitamin B juga perlu, penting buat ibu-ibu yang udah tua atau bapak-bapak yang udah tua. Kenapa? Kita tua. Muda, ya, tuh, muda. Pokoknya usia udah 40 up gitu ya. Pasti kita masih pegel-pegel, badan pegel-pegel gitu. Terus mikirnya, aduh jangan-jangan aku asam urat, jangan-jangan aku kolesterol gitu. Padahal belum tentu. Bisa jadi hanya kekurangan vitamin B. Karena memang saat sudah 40 up itu kita memang mengalami namanya defisiensi vitamin E. Jadi kayak kita bisa kekurangan vitamin B. Maaf. Jadi boleh tuh minum yang boleh nyebut merek ya. Jadi kayak Neurobion. Atau Neurobion. Nah itu yang paling terkenal. Boleh ya mbak? Untuk yang masih muda, Neurobion yang putih. Untuk yang udah tua, Neurobion yang pink. Karena kan memang kandungannya berbeda. Gitu. Patokannya apa nih tua? Tua mudanya patokannya apa? Semangat apa beneran usia? Usia. Jadi yang mana mbak? Kalau yang usia berapa minum yang mana? Usia berapa minum yang mana? Oh baik. Jadi kalau yang udah 50 up, boleh beli yang minum yang pink. Kalau masih 50 ke bawah, minum aja yang putih. Sehari yang sekali putih. Boleh dua hari sekali, boleh seminggu sekali gitu. Yang penting kita mencukupi. Kenapa? Karena vitamin B itu menghindarkan kita dari yang namanya penyakit neuropatik kayak stroke dan sebagainya, itu menghindari. Kan kita kalau kaku-kaku, badan kaku-kaku gitu, lama-lama kan kaku juga ini saraf-saraf kan. Jadi itu vitamin saraf kita gitu. Oke. Dan itu diminum cukup sehari sekali, sehari saja, boleh dua hari sekali boleh, karena dia larut dalam air dan bisa keluar lewat ginjal gitu. Dua hari sekali? Boleh. Oke. Maksudnya itu sesuai kebutuhan gitu. Kayak aku pegel-pegel, coba minum satu. Besok masih pegel, minum lagi. Udah pegelnya hilang, nggak diminum lagi, nggak apa-apa. Itu nggak jadi, karena dia bukan obat. Dia hanya mencukupi kekurangan kita. Beda dengan obat tadi kan beda. Cara kerjanya beda. Kalau vitamin B itu kan mencukupi kekurangan kita. Kalau kita serasanya udah cukup, kita sudah nggak pegel-pegel lagi. Kalau nggak cocok sama mekobalamin kan, kalau nggak cocok neurobion terlalu besar, boleh pakai mekobalamin. Mekobalamin kan ada yang kecil-kecil tuh yang bermerek jauh-jauh lebih, yang lebih mahal kan, biasanya agak kecil tuh, kayak Lapibal gitu kan, kecil obatnya. Nah, Masti nanya. Ini tadi baru mau kutanyain, Masti. Aku baru aja mau nanya, ada dua nih pertanyaanku. Satu tentang kolagen, satu tentang habatus sauda. Sekarang Masti dulu deh. Kalau suplemen kayak kapsul habatus sauda gimana? Bentuknya kan ada dua ya, ada yang oil, ada yang bentuknya serbuk gitu kan. Gimana itu, Mbak? Nah, kalau yang bentuknya serbuk, itu kan dia hanya sama. Mau serbuk, mau oil, dia sama-sama hasil ekstraksi sebenarnya. Hasil penyaringan. Jadi dua-duanya itu, kalau habatus sauda kan udah jelas dia larut dalam air. Bukan berarti bentuknya minyak itu dia larut dalam lemak. Ya kan orang awam kan, Mbak. Gimana? Aku juga tadinya mikir gitu. Jadi gak apa-apa ya kalau habatus sauda ya. Gak apa-apa. Habatus sauda gak apa-apa. Silahkan, mau yang oil, mau yang itu gak apa-apa. Dia kan hanya hasil ekstraksi. Gitu. Bukan berarti banyak kok yang berbentuknya tapi dia larut dalam air. Oke. Ya berarti sauda oke. Pertanyaan yang di atas tadi ada, ini gimana kalau apa yang ini kan sekarang musim COVID tapi harus minum vitamin C tadi kayaknya ada. Tapi dia menyusui ya. Tadi ada kalau ada Mbak. Sekarang kan banyak banget tuh vitamin yang mengandung imunomodulator ya. Jadi kayak adalah kayak apa gitu tahu ya. Apa sih, Mbak? Nggak paham aku. Ya, aku tuh bukan yang mau obat deh. Yang mengandung imunomodulator tuh saya pemicu imun kayak inbred gitulah ya. Kita selain Imbus ya. Kayak gitu. Oke. Nyebut merek dia. Iya, terus gimana? Saran saya, kalau tubuhnya harus minum. Karena gini.
apa ya, kalau sesuatu yang diminum terus-terusan itu nanti pasti ada reaksi berlebihan di dalam tubuh. Banyak banget kok sekarang yang orang kena autoimun, kan karena apa? Karena sistem imunnya terus digenjot, akhirnya antibodi, akhirnya berontak sendiri kan dia dalam tubuh. Jadi lebih baik ya minum aja, saya bilang, kalau badan kayak nggak enak ya udah minum gitu. Tapi kalau selama kita sehat-sehat saja, kan yang bisa merasakan kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa nggak enak tapi ah aku nggak apa-apa aja, itu beda. Iya. Kalau musim COVID gini nih harus benar-benar peka gitu. Oh aku udah nggak enak nih, aku udah ini nih, aku udah ini nih, ya udah langsung gitu, minum aja nggak apa-apa. Ya, sementara makan yang banyak, kalau yang pasti makan yang banyak. Jadi vitamin yang nggak bisa larut dalam air apa aja Mbak Ninit? AD tadi ya, A D E K. Itu vitamin yang larut dalam lemak, yang sebaiknya tidak diminum setiap hari, Mbak Rima Putri. Sementara vitamin B sama vitamin C, jangan rutin. Vitamin B sama vitamin C pun sebenarnya tetap ada efeknya buat ginjal ya, Mbak ya. Cuman karena dia larut dalam air, jadi masih oke lah gitu. Kalau vitamin B tadi yang disaranin sama Mbak Ninit, kalau di atas 50 minum yang warna pink merek tertentu itu, sementara yang di bawah 50 merek tertentu itu warna putih. Atau ada yang lebih kecil lagi tadi namanya apa, itu bisa di browsing. Namanya itu mekobalamin, beda lagi. Jadi sejenis vitamin B, B juga kan, B banyak tuh. B1, B2, B3. Itu kan ada B kompleks juga kan Mbak, itu yang diminum yang mana sebenarnya harusnya? Oh, boleh aja, mau minum B kompleks boleh, mau minum neurobiotik. Oh, gak masalah ya. Jadi silakan aja gitu. Kalau mau minum yang itu boleh, kalau mau enggak misalnya lebih suka yang mekobalamin boleh gitu. Bahkan beberapa kalau di sini para nakes-nakes malah dia sebulan sekali ya betul metikobal boleh. Boleh. Nah, ini dia. Suntik gitu, disuntikkan ke dalam tubuh gitu boleh. Hah, suntik apa ini? Kan ada apa yang disuntik? Injeksi yang maksudnya kalau malas minum setiap hari gitu. Kan ada herbal atau mekobalamin yang berbentuk injeksi kan dapat di ini, dapat di suntikan ke dalam tubuh atau diinfus gitu, dia diinfuskan ke dalam tubuh itu untuk harus di klinik gitu. Nah, sehubungan dengan suntik menyuntik, sementara kan banyak tuh juga yang vitamin C disuntikin katanya bisa memutihkan tubuh gitu, bisa segala macam lah ya gitu. Gimana itu kalau itu Mbak? Itu bener aja sih, tapi ya gitu, lagi-lagi yang disuntikan itu yang berapa miligram coba, kemudian dia pasti ya gitulah ya, karena mikirnya ini larut dalam air maka aman lah, pasti keluar dalam tubuh, bener lah gitu. Yeah. Cuman begitu dia, kalau dia keluar dalam tubuh melewati apa, kan melewati ginjal gitu, tetap ya tetap ada efeknya ya, efeknya jangka panjang. Tapi untuk yang punya udah punya gangguan ginjal, udah punya penurunan fungsi ginjal, maka apa namanya, ginjalnya biasanya pasti langsung banyak kok yang langsung kolaps, langsung say goodbye begitu dapat suntikan vitamin C, kan ada kejadiannya di sini. Ya Allah. Karena dia tadi masih mikirnya dia nggak apa-apa ginjalnya gitu. Dia nggak tahu kalau ginjalnya sudah ada something. Mungkin ginjalnya sudah ada penurunan berapa persen atau gimana. Dia nggak tahu kadar kreatinin dia berapa. Tiba-tiba langsung dapat serbuan vitamin C yang segitu banyaknya yang langsung di pembuluh darah. Kan itu kan langsung intravena ada pembuluh darah. Otomatis kan apa? Langsung. Langsung apa? Reaksinya di dalam tubuh kan langsung itu. Makanya dia langsung putih. Orang vitamin C apa langsung putih? Dalam ini bener, tapi sebulan aja. Bulan depan harus suntik lagi tuh. Oh gitu, dia nggak permanen. Enggak. Kirain kan dia jadi sehat, terus habis itu jadi permanen gitu, enggak ya? Enggak. Coba aja orang-orang yang suntik vitamin C, tanyain. Kamu suntik vitamin C lagi kapan? Biasanya orang yang karena itu mungkin mahal atau nggak ada kesempatan, maksudnya waktunya sibuk, biasanya 3 bulan sekali ada. Kalau badannya udah mulai kusam-kusam dikit, besoknya disuntik vitamin C. Lihat aja. Aku nggak bisa komen. Udah deh, cukup ya soal suntik vitamin C, cukup. Sehubungan sama ginjal deh, sekalian sekalian nyelesain soal ginjal. Ada info katanya
Ya, aku dengar katanya orang tuh sehubungan sama ginjal bisa keracunan air karena intake waternya terlalu banyak. Maninit ada apa namanya? Apakah maninit dipelajari juga gitu di farmasi soal itu? Kalau dia kena ginjal, terus? Enggak, kan orang diet, orang diet itu kan katanya suruh perbanyak minum air putih. Tapi kan mazhabnya orang diet kan juga macam-macam tuh, ya kan? Ada yang minum air putih tapi nggak boleh banyak-banyak. Sementara ada juga yang minum air putih itu katanya dibagi berat badan dibagi 20 atau gimana gitu kan ya. Sehingga jumlahnya itu kayak fantastis gitu, 5 liter, 6 liter gitu. Nah, kemudian muncul istilah keracunan air putih. Nah, itu gimana sebenarnya? Apakah itu valid atau enggak atau gimana maksudnya? Sebenarnya bukan keracunan ya. Jadi cara minumnya, coba deh. Kita diajarin minum tuh berapa teguk sih sekali minum? Tiga teguk. Rasulullah udah ngajarin kan. Nah, terus orang tua tiga teguk istirahat, ya enggak? Tiga teguk lagi istirahat, ya kan? Okay. Ini kan orang ada yang terus-terusan minum blok sebanyak-banyaknya. Itu kan begitu masuk itu dia ada yang langsung ngantem limpa, ada yang langsung ngantem ginjal. Gimana ceritanya air putih kok bisa ngantem, Mbak? Kan katanya itu cuman sehat. Tapi kan ya, makanya, gimana gitu? Bayangin Rasulullah yang seorang yang tidak paham, tidak belajar ibaratnya zaman dulu gitu kan, beliau ada seorang yang umi, makanya dibilang orang yang umi, tapi sudah diberikan wahyu bahwa sudah diberikan kasih tahu Allah bahwa memang manusia itu minumnya 3 teguk dulu, habis itu minum 3 teguk lagi, minum 3 teguk lagi. Orang kan enggak langsung minum sebanyak-banyaknya. Terus dia langsung beras dalam tubuh. Belum lagi nggak ada gelas ya. Gelas orang minum nih. Kadang-kadang gelasnya melebihi hidungnya. Sambil coba minum sambil bernapas. Iya ini nutupin. Ini kan nutupin ya. Yes. Uh-huh. Yang keluar dari dalam hidung apa? Karbon dioksida. Yang meracuni apa kalau gitu? Dan masuk dalam tubuh Anda itu air putih apa-apa. Kalau begitu sebaiknya memang minumnya pakai botol ya, Mbak. Sebentar. Ya, ini enggak juga. Ada botol. Enggak juga. Minum pakai gelas. Minum pakai gelas, tapi kan tiga teguk. Tiga teguk kamu bisa sambil nafas. Enggak sempat pakai nafas. Iya. Minum glek-glek. Minum lagi, nafas dulu gitu. Kadang orang enggak sambil minum. Gitu kan ya. Itu nafasnya berhembus di dalam gelas. Ini mulai panas nih, kayaknya percakapan mulai panas, udah mulai kelihatan aslinya cara ngomongnya. Gitu. Jadi, saya kadang orang tuh itu ya, kadang orang tuh gitu, suka nyalahin obatnya, suka nyalahin apa yang dia makan, suka nyalahin mazhab-mazhab orang, suka banget, ada orang begini, disalahin orang sebenarnya begini. Padahal bukan itu, yang salah ada caranya. Oke. Caranya. Okay. Mau orang mau pakai diet ini, mau pakai diet itu, itu dia cocok karena tubuh dia metabolisme seperti itu. Orang si A mengikuti cara ini tidak cocok karena metabolisme tidak bisa mengikuti itu. Jadi bukan berarti bisa menyalahkan program orang model diet. Iya, nggak bisa kita nyalahin orang. Memang cocok-cocokan ya, Mbak? Maksudnya konteks diet pun itu cocok-cocokan gitu. Tergantung metabolismenya dia. Oh. Oke. Okay. Mbak, sorry nih, masih ada Mbak Rima Putri yang tadi kan yang nanya tadi vitamin yang larut dalam lemak. Kata dia, padahal vitamin D kalau pas hamil dikasih sama dokter. Nah, itu gimana konteksnya ya? Kalau udah dikasih sama dokter dan dia lagi hamil, itu gimana? Aku saya mau cerita pengalamanku, tapi ya bukan berarti saya nggak boleh minum vitamin A, D, E, dan K. Okay. Otomatis orang-orang yang punya kebutuhan khusus emang kurang vitamin D. Contoh, sekarang COVID. Orang banyak diem di rumah. Nggak kena sinar matahari. Kemudian, kan dia nggak berangkat sekolah. Di rumah aja main game misalnya atau apa. Yang ibu-ibunya pada drakor aja gitu. Sambil WFH gitu ya. Nah, terus akhirnya dia kena COVID misalnya. Akhirnya kan ketahuan tuh. Oh, dokter pasti ngasih vitamin D.
supaya apa dapat vitamin, karena vitamin D memang bagus untuk sistem imun dalam tubuh gitu. Tapi kan tidak banyak. Dokter juga pasti ngasih vitamin D-nya yang sesuai gitu, berapa gitu. Nggak mungkin banyak gitu, nggak mungkin. Biasanya yang sembarangan ngasih dosis adalah ketika kita ke salah satu toko obat gitu ya. Obat, apotek atau apa, terus ada sales-sales yang ini bagus loh buat kesehatan, isinya vitamin D berapa ribu. Padahal kita hanya butuhkan hanya berapa ratus, misalnya 200, 300. Tapi dalam satu kapsul biasanya itu ada yang ribuan. Iya. Dan rasanya kayak makin besar ribuannya tuh kayak rasanya makin aman gitu kan, kayak wah udah tercukupi dan ada lebihnya gitu, kayak berasanya kan gitu ya, kayak secara psikologis kayak jadi, rasanya gitu. Jadi kayak oh ini lebih cesplong gitu ya. Enggak. Jadi semua yang kita omongin ini, adalah pemakaian obat secara umum. Kalau memang sudah direkomend, diresepin sama dokter, itu nggak termasuk di sini, begitu kan ya. Kemudian kalau memang sudah ada konsultasi sama farmasis, memang orang yang ahli, juga nggak termasuk di sini. Juga tidak termasuk sama orang-orang yang memang sebelumnya punya riwayat atau punya kebutuhan khusus, begitu kan ya, Maninit ya. Ini kan kita ngomong yang normal, yang orang-orang pada, aduh badanku gak enak, aku beli vitamin deh gitu. Nah itu di situ yang kita omongin. Ya, masih betul. Mbak Putri juga, belum, tunggu sebentar. Kalau ginjal sudah tidak berfungsi dengan baik, bisa diobati nggak Mbak? Atau ada obat tradisional gitu atau tidak? Baik. Kalau ginjal bukan nggak bisa berfungsi ya, kita kan nggak bisa lihat nih. Karena ginjal itu ada dua, ada CKD, ada yang namanya kronis sama CAD. Jadi ada kalau yang kronis berarti dia turun perlahan gitu. Penurunan ginjal itu perlahan gitu. Fungsinya gitu. Tapi kalau yang akut itu berarti dia saat itu juga. Dia biasanya yang itu yang tadi dibilang keracunan air putih tadi itu. Itu bisa jadinya masuk yang gagal ginjal akut gitu. Tapi kalau yang gagal ginjal kronis, jadi ini yang mana nih? Maksudnya tidak berfungsi benar-benar udah cuci darah atau kayak gimana. Cuman gini, secara umum saja, kalau orang sudah dinyatakan bahwa dia ginjalnya bermasalah, saran saya, atau dari sekarang, kalau yang masih sehat, selama satu bulan aja, yang masih sehat ya, saya ngajakin yang masih sehat, stop makan tempe, tahu, pokoknya kedelai dan tulangannya itu benar-benar stop. Satu bulan aja. Ayo cuci ginjal kita. Maksudnya sehatkan ginjal kita. Selama satu bulan saja, no kedelai dan turunannya. Apa tuh kedelai dan turunannya? Tempe, tahu, kecap, susu kedelai? No. Dulu. Satu bulan aja. Kemudian, daging dan turunannya. Ya nggak boleh ya. Kornet, daging sapi, dan sebagainya. Kemudian susu. Ayam? Nggak apa-apa. Oh, daging sapi jadi, maksudnya Mbak Tek. Ketiga adalah susu dan turunannya. Susu dan turunannya adalah yogurt, susu ya, keju, kemudian segala roti-roti yang mengandung susu itu jangan. Tiga ini aja selama satu bulan ginjal kita akan bagus. Dari mana sih kita tahu ginjal kita bagus? Dari kadar kreatinin, boleh dicek di lab, boleh kalau kayak kita ya bolehlah setahun sekali ngecek kadar kreatinin kita berapa sih sekarang. Kalau dia lebih daripada 1,5 bahaya udah. Ya, udah bahaya. Cek besok kadar kreatinin berapa gitu ya. Kita biar tahu, oh, berarti gue enggak boleh makan tempe lagi dah nih gitu kan. Nah, tapi untuk yang udah kena ginjal stop. Stop itu semua supaya tidak makin memperberat ginjal. Begitu. Stop itu. Padahal dibilang sehat loh makanannya. Gini. Tempe kok dibilang nggak sehat sih? Sehat. Asal di dalam tempe tidak ada sama sekali kulitnya. Kulit kedelai. Tapi di Indonesia, coba aja potong itu tempe, jarang banget yang kulit itu nggak ngikut. Oh gitu. Iya. Tapi ada beberapa sih yang produsen-produsen yang sadar akan kesehatan, jadi waktu nyuci tempenya sebelum direbus itu benar-benar tidak ada kulit. Cuma sekarang kan enggak orang.
digosok-gosok sedikit, langsung direbus. Padahal dalam rebusannya masih ada kulitnya kedelai satu biji. Atau dalam susu kedelainya itu. Susu kedelai mereka kadang-kadang masih keikut kulitnya satu aja, sedikit aja. Itu kan udah menimbulkan bisa jadi batu ginjal. Karena dia mengandung purin, itu kulitnya itu loh. Oke. Oh, kreatinnya udah tinggi. Jadi yang pertama untuk memperbaiki fungsi ginjal, pertama stop semua kedelai dan turunannya. Kedua, stop semua daging sapi dan turunannya. Ketiga, stop semua susu dan turunannya. Itu termasuk es krim berarti? Iya dong, satu bulan aja. Itu kayak dua di antara tiga makanan kesukaanku. Aku kalau es krim nggak apa-apa, Mbak. Aku tuh pernah ya, yang awal-awal ya, itu nggak bertahan sebulan. Seminggu aja aku udah nggak tahan lagi ya namanya. Bau tempe itu deh. Aduh, nggak bisa aku harus gitu. Tapi lama-lama gitu ya, setelah berapa kali nyoba, setahun, satu kali gitu. Besoknya tahun depan lagi aku nyoba lagi yang ini gitu. Jadi dibikin rutin aja gitu ya, setahun sekali diberesin ginjalnya gitu, sebulan aja gitu kan ya. Jadi biar gampang suami, harus suami istri. Kadang-kadang suami nih, ah kamu aja deh yang diet, aku enggak lah, gimana. Begitu kita ngorengin tempe suami, aduh pengen banget ya comot. Baunya. Makanya tuh kata Mbak Asti itu, Mbak Fani kiamat gak boleh makan tempe. Iya ya Allah, aku makan tempe, ya Allah gak boleh, gimana nasibku ya Allah. Tapi kan kalau Mbak Fani baik-baik saja, ginjal baik-baik saja, ya it's okay. Apalagi kalau dapat tempe, ada kok Mbak, di apalagi di kota besar, itu ada tempe yang benar-benar bagus, tidak yeah. Benar-benar tanpa kulit dan sebagainya, itu ada yang begitu. Memang harganya agak lebih pricey, tapi kan jauh lebih baik untuk kita. Cuman nggak tahu yang tahu yeah. Ya. Nggak tahu enak banget. Nah, sekarang makanya dari dulu tuh dari kemarin kan ada beberapa jenis tempe gitu ya yang harganya memang beda-beda. Aku nggak paham ini apa sih bedanya, apakah kedelainya atau apanya. Hah, sekarang jadi aku paham mungkin itu bedanya ya. Oh, dan juga bisa ketahuan ya, Mbak, apa kreatinnya tinggi atau enggak, berbuih atau enggak. Iya nggak, Mbak Ninit? Iya. Yeah. Jadi memang itu ciri-cirinya kan ada buahnya gitu, tapi lebih baik sih. Kita kan nggak bisa ya, bisa jadi karena makanan, kemudian kan kita minum obat saja, kan ada tuh orang yang minum obat frek, kemudian airnya jadi merah, kencingnya jadi merah. Ya, ada yang minum buah naga kan jadi agak pink-pink gitu kan. Iya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari penampakan kencing. Gitu. Jadi lebih baik memang kalau dicek. Kalau kreatininnya tinggi, udah lebih daripada 3, itu biasanya udah CKD, udah kronis. Gue bilang ginjal kronis, biasanya udah entah itu stek 3, udah gitu, udah yang parah memang. Apakah bisa baik? Tidak bisa, tapi kita bisa stop di situ saja. Gitu. Maksudnya, misalnya ini kerusakannya itu cuma 25%, ya udah cuma 25% aja, jangan tambah-tambahin. Nggak nambah-nambah lagi. Jadi kayak ayah saya kan juga kreatinnya tinggi. Saya udah stop, ayah nggak boleh lagi. Ayah stop sama sekali yang memperberat ginjal. Garamnya udah ganti garam lososa, nggak boleh lagi garam dapur. Kan ada di apotek sekarang ya garam yang natrinya rendah gitu. Ayah juga nggak boleh gula yang gitu-gitu lagi, karena untuk supaya ginjalnya nggak memperberat gitu. Karena ayah udah kreatinnya udah tinggi gitu, jadi ya nggak boleh. Sama saya udah nggak boleh. Jadi memang bener-bener di rumah toleransi, nggak ada yang anu tempe, nggak ada yang gitu-gitu lagi. Kecap juga disingkirkan gitu. Nasib tempe. Nah, pembahasan yang tadi tuh, yang tadi aku mau ketanyain, Mbak, kolagen. Nah, kan banyak ya merek-merek kolagen yang lagi tren banget lah di antara ibu-ibu. Aku pernah coba satu kali minum kolagen, 2 atau 3 kali minum, terus jerawatan banget. Habis itu aku stop, udah gak pernah lagi minum, aku udah gak berani minum vitamin E, padahal katanya umur-umur segini perlu minum vitamin E. Terus habis itu ditawarin kolagen, udah aku tunda gitu ya. Anak pertama hamil baik-baik saja, menyusui keluar spot. Terus udah mulai agak reda, anak kedua lahir,
spotnya muncul lagi gitu ya. Udah agak reda, udah bagus gitu ya, anak ketiga keluar lagi kan. Jadi aku kepikir, apakah aku perlu minum kolagen? Kemudian aku coba minum nih. Coba minum, baru minum 2 atau 3 kali gitu. Terus jerawat banyak banget, Mbak. Nah, itu tuh gimana sih efeknya sebenarnya kolagen nih? Apa sih gitu? Jadi di dalam kulit kita ini kan sebenarnya ada kolagennya gitu ya. Dan dari asupan tubuh kita itu juga sudah bisa memperbaikin kolagen. Kolagen rusak karena apa sih? Nah, kolagen rusak karena apa? Karena sinar matahari. Makanya kan lebih, kalau saya, kita nih asupan sebenarnya udah cukup gitu. Lebih baik melindungin. Jadi saya nggak ingat. Percuma pakai skincare, percuma minum vitamin E, percuma mau minum kolagen. Kalau nggak pakai sunscreen. Yes. Sunscreen-nya juga cuma sekali doang. Nah, bagaimana cara reapply? Itu yang kemarin aku mau nanya loh, Mbak. Belum jawab, belum selesai tuh pertanyaanku. Kan kata Mbak harus di reapply 4 jam sekali. Nah, itu cara reapply-nya gimana? Ini kan maksudnya apakah harus dibersihin dulu, terus dipasang lagi atau gimana? Nah, sebelum ke situ, orang itu salah pakai sunscreen. Sama kayak minum obat tadi. Pakai sunscreen, nggak sampai 5 menit, langsung blep, keluar jemuran. Okay. Oh, itu belum bereaksi. Katanya, Mbak, okay, aku tuh kena flek banyak banget, di muka aku banyak flek, katanya gitu. Emang pakai sunscreen? Pakai, Mbak. Aku tuh sebelum keluar tuh pakai sunscreen dulu, terus keluar. Ya kan nggak bisa begitu. Satu jam sebelum keluar, pakailah sunscreen. Makanya kalau saya, habis sholat subuh, kita tunggu sebentar, sholat duha, segera pakai sunscreen. Takutnya kita keluar entah jemuran, entah apa gitu. Jadi udah, kita udah ini sendiri gitu. Nah, kalau, ya karena saya nggak pakai bedak ya, jadinya tuh, habis pakai sunscreen jam 10, saya pasti templok lagi gitu. Nggak usah diapa-apain, langsung dipakai lagi aja? Iya, dipakai lagi aja. Nanti jam apa? Atau misalnya mau pakai dulu, nanti mau jam 10-nya, mau sholat duhanya, mau jam 9 misalnya. Nggak apa-apa, pakai dulu, habis sembahyang subuh pakai dulu. Terus jam 9 nanti habis sholat duha pakai lagi. Nanti habis sembahyang zuhur pakai lagi. Biarpun hanya ingin tidur siang. Iya loh. Iya, maksudnya sebagai orang yang kenal Mbak Ninit ya. Mbak Ninit ini kalau soal sunscreen agak highlight, di bold, di italic gitu kayaknya. Dia kayak highlight banget. Sunscreen gitu ya dari dulu. Okay. Itu segitu pentingnya ya. Dan tapi sebenarnya memang nggak perlu dihapus dulu terus dipakai lagi, itu nggak perlu ya sebenarnya, Mbak? Enggak sih, kalau saya langsung aja. Kecuali dia kalau saat gini nih, Mbak, gimana kalau aku kerja di kantor? Kan sunscreen bentuknya begitu, gampang. Sekarang udah banyak sunscreen yang spray. Kalau nggak punya duit beli yang spray, ya udah pakai itu, taruh aja di sini ya, taruh di itu, terus pakaiin spon gitu, di tap gitu ya, yang penting terpakai itu sunscreen. Saya lagi acaraan tuh misalnya mas udah dandan oke, masa harus hapus dulu gitu kan ya, enggak. Nah, sekarang udah ada sunscreen yang bentuk spray dan lain sebagainya. Cuman hati-hati, karena sunscreen juga dapat menyebabkan cancer. Hati-hati, lihat ibu-ibunya. Gimana dong, jadi apa yang harus diperhatiin soal sunscreen nih? Kadarnya, dalam ininya, dalam apa namanya, di dalam ingredientnya tuh jangan yang mengandung oksibenzol gitu-gitu. Terus ada yang apa ya, saya lupa, itu nggak boleh lebih daripada 0,5% gitu. Itu yang bahaya, karena efeknya adalah cancer, emang cancer, karena itu karsinogenik dia. Nah, ini harus dilanjutkan lewat WhatsApp ya kan, nanti ku fotoin punya sunscreenku ya kan, terus habis itu tolong dikasih tahu, karena dari sejak dulu aku nanya sama Mbak Ninit soal sunscreen, aku kan cerita ya, kalau aku belum nemu sunscreen yang cocok, Mbak, karena ketemu satu nanti dia agak terlalu oily gitu efeknya gitu kan ya. Ketemu lagi yang satu dia jadi jerawatan gitu. Sampai akhirnya karena melihat postinganmu yang sunscreen kayak di highlight per berapa kali gitu. Nah, itu akhirnya aku dapat nih satu nih, Mbak. Memang dia bukan buatan Indonesia sih gitu. Mereknya ada di Indonesia tapi bukan buatan Indonesia, dan itu enak. Maksudnya enggak terlalu oily, enak lah pokoknya. Nah, begitu mendengar karsinogen itu berbahaya. Jadi ya memang harus
Nanti aku kirim deh Mbak ingredients-nya apa yang apa namanya yang berbahaya. Oh, ini Mbak Asti bilang katanya kalau nggak salah angka SPF itu menunjukkan durasi bertahannya, benar nggak? Nah, kalau apa namanya SPF ya, kalau itu memang ada ininya apa ada hitungannya gitu. Beberapa beberapa orang memakai yang hitungan seperti itu. Kalau saya lebih kepada kalau SPF 30 tuh dia nggak terlalu apa ya menangkisnya tuh nggak terlalu besar karena kan gini sinar UV itu ada tiga gelombang gitu. Jenis. Nah tiga gelombang. Oh, okay. Ya. Gelombang okay. Yang paling tinggi dan itu yang bisa tembus sampai dinding walaupun kita pakai selimut tebal seharian nggak keluar kamar dirimu akan tetap kena sinar matahari. Jadi aku nggak kemana-mana kok Mbak, jadi aku nggak perlu pakai sunscreen salah ya. Kita pakailah sunscreen, pokoknya nggak usah skincare, nggak usah apa, pakai sunscreen kamu kinclong sendiri nanti. Nah apa namanya? Kalau yang paling tinggi itu DAPnya itu yang dapat tembus sampai ke kolagen, bahkan sampai ke DNA. Makanya, kalau saran saya sih, SPF, mending SPF yang 50, kalau saran saya buat kita. Yang masih tapi katanya muda. Efeknya jadi yang usia remaja. Efeknya apa maksudnya tuh? Katanya kan, aku juga awam ya Mbak, maksudnya, aku pakai itu kan skincare yang pakai itu kan minim banget gitu loh. Jadi memang aku bukan orang yang paham juga tentang skincare. Cuman yang dapat infonya itu kan semakin besar SPF-nya, angkanya, bahwa itu juga berhubungan sama durasi dia bertahan jagainnya, sama makin besar itu katanya dia makin bikin coklat, makin bikin gelap di kulit. Iya apa enggak? Enggak. Ya. Cuman itu saat efek apa ya? Kan ada yang memang efeknya tuh ada yang asyik gitu. Karena kan sunscreen ada macam-macam tuh. Ada yang sinikal, ada yang klinikal gitu kan. Aduh panjang ceritanya kalau di sini mah. Maksudnya itu harus pembahasan sendiri. Harus pembahasan sendiri. Panjang banyak banget. Khusus sunscreen. Jadi nggak sembarang. Okay. Jadi orang, aku yang penting sunscreen 50 SPF 50. Lihat. Dia sinikal sunscreen atau klinikal sunscreen. Organik mengandung apa. Karena zat kimia banyak banget. Dan ada efeknya masing-masing. Ada yang jadi kayak abu-abu. Ada yang gitu. Tapi itu saat pakai saja. Nah, begitu malam kan kita bersihkan. Begitu sinar matahari berada. Muka kita kinclong lagi kok. Kalau memang nanti harus pakai sunscreen, ada kok memang. Itu bukan efeknya. Bukan efek samping. Tapi lebih kepada kayak kita pakai bedak terus jadi putih agak. Kalau memang dia efek. Makanya kalau anak-anak pagi-pagi kok Umi lebih gelap ya mukanya kalau pagi. Kalau malam kok cerah. Iyalah kalau malam saya nggak pakai sunscreen gitu. Kalau pagi saya pakai sunscreen gitu. Karena itu yang menurut saya lebih aman. Karena saya pakai emang efeknya abu-abu tuh aku paham tuh ada dulu yang sunscreen satu-satunya di zaman kita remaja ya. Zaman dulu kan cuma satu merek itu doang yang kalau kita berenang selalu kita pakai. Dan efeknya memang abu-abu sih. Paham aku maksud efek abu-abu. Ya kan kalau udah begitu kan kita tinggal pakai bedak yang sesuai dengan kulit kita gitu. Terus kita bisa, kalau memang mau keluar loh ya, kan nggak mungkin cuma pakai sunscreen doang gitu. Kecuali saya orangnya bodo amat. Kecuali misalnya, apalagi sekarang pakai masker, udahlah yang penting pakai sunscreen aja gitu. Yang penting sunscreen makanya tuh. Ya begitulah dari dulu sih kayaknya itu ya. Menurutku itu ada efeknya juga nggak sih Mbak apa namanya? Dulu waktu zaman kuliah, zaman SMA itu kan banyak kegiatan di luar tuh, banyak kegiatan di alam dan memang mataharinya kan langsung ya. Dan waktu itu mana tahu ya harus pakai sunscreen ya kan? Jadi orang-orang yang menurutku kecentilan gitu ya pada pakai sunscreen, aku bilang ah nggak usah deh, nggak apa-apa gitu. Ternyata bisa jadi efeknya sekarang ya. Tapi ada juga kok temanku yang dia dari kecil pakai sunscreen, memang betul sekarang mukanya dari sampai sekarang mukanya tidak ada flek, memang betul. Tapi dia ada yang lain. Apa lagi? Kan sunscreen itu mengandung pengawet. Kosmetik itu mengandung pengawet kosmetik yang bahaya bagi tubuh. Mengandung fragrance yang kalau terhirup dalam udah beda dengan YL ya. Aduh, nggak boleh nyebut ya nanti seneng apa? Banget. Oh iya.
Oke, okay, noted, paham. Terus, ha? Kalau udah itu, sama itu. Kalau itu saya merekomendasikan karena sunscreen, karena kosmetik saya tetesin itu, ya. Jadi, ya, apa? Saya kasih itu gitu. Saya lebih memilih itu, misalnya. Emang ada sunscreennya ya dia ya? Dia punya sunscreen ya, Mbak? Nggak ada, cuman kan ada beberapa zat aktif-aktif dia yang bisa. Enggak sih, saya itu bukan sebagai sunscreen, yang saya sebagai misalnya aromanya ini ada agak nggak enak gitu kan, karena kita kadang-kadang dapat daunnya atau apanya gitu kurang itu, saya pasti saya tambahin essential oil merek itu untuk karena menurut saya cuman itu yang aman, cuman itu yang pure gitu. Saya udah coba berbagai macam. Saya udah buktikan di laboratorium, jadi bukan sekedar cuma dipakai merek, karena memang cuma merek itu yang maksudnya saya lebih percaya gitu maksudnya. Walaupun bukan member ya, saya nggak member. Hai Kak Intan, ada Kak Intan ini yang baru punya bayi kembar, baru gabung, udah mau bubar. Jadi percakapan kita beginilah ya, kalau ibu-ibu ngobrol, lama nggak ketemu, mulai dari bahas obat, abis itu melipir ke kolagen, endingnya jadi sunscreen. Gimana sih ini sebenarnya? Jelas. Jadi pada intinya lah ya, intinya pada dasarnya obat itu, bahkan sampai ke sunscreen pun, walaupun dia tujuannya buat melindungi, tapi tetap ada bahayanya. Gitu ya, Mbak? Nah, ya, efeknya kan, contohnya apa tadi? Temenmu yang pakainya sunscreen baik-baik saja, terus efeknya dia apa contohnya, Mbak? Ginjal. Allahu Akbar. Piye iki? Nah itu, saya mau bikin, sebenarnya udah dibikin sih, mau belum admin, belum upload gitu. Saya ada bikin sunscreen itu, maksudnya kulit itu barrier atau carrier. Dia sebagai pelindung atau sebenarnya pembawa penyakit. Jadi kulit kita ini punya pori-pori. Di dalam pori-pori itu ada banyak pembuluh darah. Kenapa sih orang pakai kosmetik yang mengandung merkuri bisa kena ginjal, padahal dipakai cuma di muka gitu ya, karena dia berpori-pori dan bisa masuk ke dalam tubuh. Belum lagi banyak banget skin apa kosmetik yang harum wangi gitu, kita nggak tahu dia pakai apa ya kan. Nah itu tuh kan kalau masuk ke dalam hidung kita hirup, pasti akan sampai ke pembuluh darah. Sama ada satu lagi, skincare efeknya jangka panjang. Ada lagi yang kemarin aku barusan bilang sama suami, aku nggak tahu ini benar apa salah ya, tapi aku bilang sama Mas Tony, Mas, aku tahu bedanya kosmetik mahal sama kosmetik murah. Bukan kosmetik, apa skincare, aku nggak pakai kosmetik. Jadi skincare mahal sama skincare murah. Salah satunya misalnya krim malam ya. Kalau skincare mahal, itu pas kita ngucek, mata nggak perih. Tapi kalau skincare-nya murah, pas kita nggak sengaja ngucek, perihnya, Masya Allah. Itu benar apa nggak? Kok bisa skincare sampai ke mata ya? Iya, kan klip, kan krim mata kan sampai di sini tuh. Terus habis itu nggak sengaja kan ngucek gini, ha-ha. Kekucek gitu, terus kan abis itu, aduh perih gitu, itu benar apa enggak? Enggak. Kan mas teorinya kan, ini. Kan kalau pedih itu tergantung dari reaksi kita, alergi. Ada orang yang, ya kayak misalnya jeruk nipis aja, orang pakai jeruk nipis aman-aman aja, tapi ada beberapa yang kena sedikit langsung merah. Oh, jadi itu kitanya? Kitanya. Wah, kalau aku ya semua Allah. Kalau aku semua ekrim mau dia mahal mau murah tetap mataku sakit tuh. Perih kan? Oh ya, baguslah ada temennya. Aku tuh heran orang-orang pada pakai cerita pada pakai eye cream gitu, enak besoknya. Aku pernah coba lah ya sekali. Habis itu kan ya namanya orang tidur ngucek gimana ya, nguap keluar air mata gitu kan. Kok perih banget, akhirnya enggak pernah pakai. Ternyata emang tuh tergantung kitanya ya. Baiklah. Jadi skincare yang utama adalah sunscreen. Sunscreen. Pelindung harusnya. Pelindung dan pembawa, Mbak. Jadi dua-duanya. Jadi kulit itu adalah melindungi kita dari melindungi organ kita, melindungi kita juga dari mara bahaya dan sebagainya. Tapi juga kulit adalah pintu masuk virus dan sebagainya. Ada orang kemarin datang mukanya luka-luka gara-gara dia pakai skincare yang mengandung bahan kimia sekian persen itu, nggak tahu apa.
Terus mukanya jadi kering banget, terus akhirnya sampai tergores-gores. Terus nggak lama dia malah terserang bakteri dan akhirnya punya punya koreng begitu. Terus mending cuman koreng, ternyata dia mungkin itunya sudah masuk ke dalamnya, akhirnya nggak cuman segitu aja, dan itu sudah lebih 6 bulan belum sembuh. Padahal dia gulanya nggak ada, apanya nggak ada. Tapi karena memang sudah terserang, jadi kulit kita ini paling mudah terserang virus, apalagi sekarang COVID dan lain sebagainya. Hati-hati penggunaan masker, hati-hati dan lain sebagainya. Karena kulit ini bisa, orang pakai masker aja loh, ada yang itu, ada yang jerawatan, ya, ada yang macam-macam, ada yang pak, gitu. Bahkan ada yang malah jadi pilek gitu dan sebagainya. Karena kulit kita dia memang pelindung kita, tapi juga dia pintu dari masuknya penyakit yang bisa masuk lewat kulit, kayak bakteri segala macam bisa ke kulit gitu, virus. Berapa banyak sih orang yang kena penyakit kulit? Banyak kok, herpes itu kan kulit semua. Satu lagi Mbak, kalau kita dulu sih, dulu waktu aku sama mamahku tuh dikasih tahu kulit tuh nggak usah dipakein lotion, sama kayak kalau kita sehat kita tuh nggak perlu minum vitamin gitu kan ya. Nah, di kepalaku lotion, body lotion itu seperti vitamin. Jadi kalau nggak perlu sebenarnya nggak usah make. Nah, dalam konteks carrier atau barrier itu sebenarnya harusnya kita lotion itu kita pakai dengan rutin atau cuman kalau ngerasa perlu? Saya nggak pakai. Nggak pakai. Tos memang. Gini, itulah gini. Kenapa kita cocok? Nggak, gini. Kulit gimana? Kulit kita sehat karena jaringan di dalam kulit kita sehat. Gimana itu? Perbaiki asupan dan lindungi kulit dengan sunscreen. Cukup. Orang pakai lotion, bukannya nggak boleh. Boleh, wajib, saat kulitnya memang membutuhkan. Saat kulitnya memang harus terhidrasi dengan baik. Saat kulitnya memang lagi kering. Itu memang wajib. Bahkan kalau yang kulit kering nggak boleh lotion, tapi body cream gitu-gitu ya, yang dia mengandung lemak. Jadi kalau kulit kering pakai lotion itu akan tambah kering karena lotion itu banyak mengandung air. Sedangkan kalau kayak body cream atau body butter, nah body butter itu dia body butter itu dapat lama di dalam kulit, jadi dapat melindungi kulit. Itu untuk orang-orang yang kulitnya kering banget. Tapi kalau yang enggak, kalau kita kan memang pakai lotion keluar, kalau yang ada sunscreennya, lagi-lagi sunscreen kalau saya. Jadi di tangan pun pakainya yang ada sunscreennya. Saya mah seluruh tubuh tuh sunscreen. Mbak, ada ya body lotion yang ada sunscreennya? Kan banyak sunscreen. Merek segala macam sunscreen itu ada yang untuk seluruh tubuh, banyak kan? Bahkan coba sebut untuk anak kecil itu, yang untuk anak kecil merek apa sih? Nivea Kids? Kan ada itu. Dia kan sunscreen. Coba lihat, coba aja. Yang Nivea Kids yang tutupnya biru orange itu kan? Orange. Yang biru tua kan tutupnya orange. Sunscreen kit tulisannya. Oh. Nah, mulai umur berapakah anak perlu pakai sunscreen? Kalau aku ya menyaraninnya begitu dia udah usia 10 tahun ke atas. Perempuan. Laki-laki enggak perlu. Laki-laki juga. Sama aja dong. Berarti semuanya tetap pakai ya. Oke. Kalau jadi gini. Kalau kulitnya yang udah sawo mateng kayak saya gitu ya, udah hitam gitu. Sebenarnya kan jauh lebih, dia melindungi, kan gini, tubuh itu mengeluarkan yang namanya zat melanin untuk melindungi tubuh. Oke. Okay. Kan? Sedangkan kita, perempuan, menghindari itu melanin keluar. Karena kalau dia keluar terus, kulit kusam, flek banyak, gitu kan. Makanya kita itu melindungi dengan sunscreen lagi-lagi, supaya dia nggak keluar. Karena gini, begitu Allah kan menciptakan luar biasa ya. Begitu tubuh kita terpapar matahari, maka dalam tubuh itu membran tubuh itu akan mengeluarkan dia semacam jari begitu mengeluarkan melanin zat itu untuk melindungi kulit. Makanya kulit kita kalau jadi hitam ya karena dia mengeluarkan untuk melindungi kita. Jadi untuk itu. Nah, kita pakai sunscreen supaya itu enggak keluar.
Udah, jadi kata Sanskrit, udah tenang, depan udah saya jagain, udah lu gak usah keluar gitu. Jadi kulit kalau kena matahari dia hitam, itu sebenarnya bukan semata-mata gosong, tapi sebenarnya itu usahanya kulit untuk jagain supaya nggak kenapa-kenapa, begitu ceritanya. Iya, supaya kan kalau sinar matahari kan ngeri kan, sinar matahari itu kan efeknya merusak kulit, merusak kolagen. Kalau kolagen udah rusak, jadi berkerut, banyak kerutan gitu-gitu ya, di mana-mana banyak kerutan gitu. Aku kalau ada kerutan, berarti kurang sunscreen di sini nih, gitu. Pokoknya jadi gitu. Oh gitu patokannya ya? Enggak kalau saya sih. Kalau aku di sini nih. Ya itu karena aku takut perih kalau di mata. Jadi akhirnya aku nggak berani deket-deket gitu loh. Ternyata jadinya begitu. Kesimpulan IG Live hari ini sunscreen ya. Makanya udah aku niatin. Pokoknya di atas jam 9 aku mau nanya sunscreen. Ya ada satu lagi nih Mbak. Kalau pemakaian masker sheet tiap hari menjelang tidur malam gimana? Iya tuh sekarang lagi tren. Temanku juga ada yang katanya masker sheet ini apa namanya penemuan jenius lah, mempermudah hidup orang karena nggak perlu pakai oles-oles gitu kan masker, tinggal templok gitu. Nah itu gimana Mbak sebenarnya? Ini pembahasan apa sih kok jadi malah jadi sampai ke masker? Udah jawab aja lah Mbak Ninit. Gak apa-apa. Kalau menurut saya, kalau memang mau gitu, cuman kalau saya memang agak repot ya, anak saya banyak, saya harus ngelonin setiap hari satu-satu gitu kan, nggak mungkin tuh. Jadi saya nggak mungkin, belum lagi tugas saya yang menumpuk gitu. Mau pakai masker setiap hari nggak apa-apa, asal memang kulitnya membutuhkan itu. Tandanya contoh, apa? Contohnya gini, mas, apa ya? Kalau memang pas kulitnya jerawatan, terus dia mau pakai masker sheet yang menenangkan, yang efeknya soothing gitu, nggak apa-apa. Ya tapi pokoknya lagi-lagi jangan sampai salah memilih kandungan, mana yang cocok untuk dirimu, mana yang tidak cocok untuk dirimu, jangan sampai salah. Bukan berarti orang yang jerawatan, orang yang minyaknya banyak nggak perlu pelembab, salah. Orang yang itu harus pakai pelembab, memang wajib. Cuma memang nggak, kalau saya memang kulitnya kulit badak, gitu. Jadi nggak terlalu gimana. Kecuali hidung ya. Kalau hidung saya wajib pakai pelembab. Mas Eko sama Mbak Asti ya, bikin rame ya. Genta nggak pakai sunscreen, tolong dibahas dong. Pakai. Menurut kau harus pakai. Oh. Kalau zaman sekarang. Cewek itu mau cari yang mulus, Eko. Apa? Oh, suamiku nanya sama Mbak, katanya kalau pemutih apa pemutih? Astagfirullahaladzim. Ini apa sih percakapannya? Makin malam makin gak jelas. Karton gak usah putih-putihin. Kan gak dikenalin loh. Gak dikenalin. Masuk perumahan. Maaf Pak, bukan Pak Anton juga gak boleh masuk. Gak boleh. Contoh Kak Eko dong, hitam manis, legendaris. Ya Allah, masih ada pertanyaan nggak nih buat Mbak Ninit? Dari kita tadi ngomongin soal obat, sampai akhirnya melipir, sukses saya melipir ke sunscreen. Susah. Mbak Ninit bukannya sekarang lagi praktek, tapi ini lagi memang jadwal off atau lagi sudah selesai praktek-prakteknya? Tanggal 26. Sekarang tanggal 26 aku di Rumah Sakit Wongso Negoro, tahu enggak? Di mana, di Semarang? Iyalah. Oh, Mbak ini sekarang di Semarang? Enggak, sekarang di rumah. Oh. Tanggal 26 aku di Rumah Sakit Wongso Negoro sebulan. Wongso Negoro tuh di mana sih, Mbak? Di Semarang kok enggak pernah dengar nama? KMP Wongso Negoro. Kalau dari kota itu lewatnya Majapahit. Dia masih masuk Tembalang sih, Kecamatan Tembalang gitu, tapi sebenarnya lebih ke Majapahit. Ini dari Tembalang tapi lewatnya Majapahit. Enggak, kalau dari kota lewatnya lewat jalan Majapahit yang tentara pelajar gitu-gitu, lewat situ, lewat yang di situ. Nah, tapi kalau dari yang apa Kabupaten Semarang kan lewatnya Tembalang. Undip itu masuk terus kan tembusnya Wongso Negoro. KRMT Wongso Negoro. Di daerah ya, apa sih itu namanya ya? Padahal Unisula itu kan yang ke terminal itu toh, Mbak?
Ya, kampusnya di terminal itu toh? Masih banjir. Sampingnya. Masih banjir enggak? Kebantu banjir banget kan. Aduh, kalian tidak ada yang melihat diriku kebanjiran. Oh my god, gimana? Astagfirullah, padahal itu kan di depannya banget aja udah kayak gitu ya banjirnya. Maksudnya dalam kondisi tidak banjir saja dia sering banjir gitu kan ya. Apalagi kalau memang di Semarangnya banjir banget di situ ya sudahlah gitu. Padahal jadi kamu tinggalnya ngasain yang namanya naik truk ikut sama pengungsi gitu. Oh my god. Allah, Ma. Ya jadi Allah. Kita, ya itu ya sama itu aja kita ya bikin ini yang penting makan ya sama-sama yang di karena gini kalau turun truk udah enggak bisa udah air kan jadi kita di dalam di atas. Iya, iya. Mas Eko nih, jangan ngomongin banjir, aku trauma. Iya mas, Mas Eko nanti gimana? Dua minggu lagi kita bahas traumanya Mas Eko ya soal banjir. Baiklah, ini sekarang udah malam nih, udah jam berapa ya Allah? Udah jam 9.36 beginilah ya, kalau udah lama nggak ketemu sekalian ngobrol gitu. Baiklah Mbak Ninit untuk sementara resminya kita tutup dulu gitu resminya. Terima kasih ya Mbak buat ilmunya, buat segala macam informasinya. Nanti kalau kita colek lagi, mungkin kita bahas khusus tentang sunscreen atau skincare gitu ya. Kayaknya mungkin ibu-ibu akan apa perlu gitu. Karena aku nggak tahu sih, kalau aku kan awam ya. Jadi aku seneng gitu denger info-info yang kayak begitu. Kayak baru tahu harus ngerawat aja, baru-baru aja gitu. Kemarin-kemarin kemana aja gitu. Nggak pernah pakai apa-apa aku gitu. Nah, salah sih, I know. Sama. Tapi ya gimana? Sama. Terlambat. Baiklah, makasih Mbak Ninit, apa namanya, semoga barokah ilmunya, semoga lancar semua, sehingga bisa langsung cepat-cepat kumpul sama keluarga balik lagi. Akhir tahun kan ya, selesai. Aku ke Semarang bawa 4 anak. Hah, serius? Mereka sekolahnya gimana? Kan daring. Oh iya juga ya. Oh yang my ajarin, God. Yang ngajarin siapa? 4 itu yang besar apa yang kecil? Anak ganjil. Patokannya anak ganjil. Ya, jadi anak ganjil sama anak genap gitu. Jadi oh my god. 1, 3, 5, 7 itu ganjil, 2, 4, 6 itu genap. Jadi kalau misalnya ini mau dibawa anak yang mana nih? Anak genap apa anak ganjil gitu. Oh my god, begitu ya teman-teman. Jadi Mbak Ninit ini fix, nggak bukan hoax ya, bahwa anaknya 7. Yang paling besar umur berapa Mbak Ninit? 21 tahun. Yang paling kecil? Yang paling kecil 7 tahun. Sekarang yes. Enak sekarang mah ada jadi bidan gitu kan. Jadi udah inilah, udah di rumah mah gampang. Dia bisa ngurusin adiknya juga. Jadi aku hitungannya lebih muda dari Mbak Ninit ya, karena anak paling kecilku baru mau 2 tahun. Oke. Okay. Baiklah Mbak Ninit, terima kasih banyak. Teman-teman yang lain juga yang udah nonton, terima kasih banyak. Semoga manfaat ilmunya gitu ya, semoga ada yang bisa diambil dan bisa diaplikasikan. Semoga barokah juga buat Mbak Ninit. Yang sabar sampai akhir tahun ya Mbak, semoga lancar semuanya. Baik, dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ninit. Ya. Bisa nggak liftnya? Udah bisa lift loh. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita ketemu lagi. Temanya adalah tentang cyberbullying. Kita akan ngobrol dengan teman saya yang lain lagi, seorang dosen dari Universitas Atmajaya Jogja, kalau nggak salah, nanti saya baca lagi, tapi insya Allah benar. Kita akan bahas tentang cyberbullying, apa itu cyberbullying, gimana sebenarnya, etis enggak, gitu, dan segala macam. Minggu depan, di jam yang sama, di hari yang sama. Baik, terima kasih. Kalau ada salah-salahnya, jelas itu dari saya. Kalau ada yang benar, ada yang baik, monggo diambil, itu datangnya dari Allah. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Eko.